Assalamualaikum, selamat datang kembali teman-teman dalam channel Mekanik Mitsubishi. Kali ini kita kedatangan 5 paket sensor mundur ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita buka ya. Oke, untuk sensor parkir ini bisa dipasang tidak hanya di merek Mitsubishi ya, tapi melainkan semua merek mobil. Bahkan pickup L300 bisa dipasangkan kamera ini, asalkan mau yang pasang. Untuk kelengkapan yang kita dapat, di sini ada parkir sensor parkirnya seperti ini, seperti sensor sonar ya. Ada sensor parkir 4 titik. 2 3 4 ada 4 ya. Kemudian di sini ada kabel power source-nya. Kemudian ada display-nya. Display-nya seperti ini ya, teman-teman. Ini biasanya dipasang di dashboard. Kemudian di sini ada modul. Ada modulnya ya. Kemudian di sini ada mata bor. Mata bor ini khusus yang bisa masang sensor mundurnya. Mata bornya seperti ini. Kemudian selain itu juga kita mendapatkan petunjuk pemasangan ya. Ini semuanya lengkap di sini, tinggal mengikuti petunjuk ini saja kita masangnya. Untuk power source-nya ini menggunakan 12 volt DC ya. Jadi kalau misalkan dipasang di mobil yang kelistrikannya 24 volt harus dibuatkan jalur sendiri yang 12 volt. Apabila teman-teman ingin membeli sensor ini nanti bisa tanya-tanya di deskripsi ya, atau di nomor WA nanti saya cantumkan di deskripsi. Dan pembeliannya ini bisa kirim-kirim seluruh Indonesia ya. Oke, itu dulu video kali ini review sensor parkir mundur dari kami. Terima kasih, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.